Kenalin ya, kudapan ini namanya kue tok. Itu loh fams, kue basah berbahan dasar tepung ketan yang berisi kacang hijau. Ada kue tok yang enak dan unik dari Surabaya, Jawa Timur. Lanjut, kita bikin isiannya fams. Campur semua bahan dengan putih telur supaya merekat. Setelah kalis, bentuk menjadi bulatan kecil. Untuk kulitnya, campurkan tepung ketan, tepung tapioka, dan bahan lainnya. Sekilas, adonan isian dan kulitnya sama ya, fams. Padahal bahan baku keduanya menghasilkan tekstur yang berbeda. Tepung tapioka mengandung protein dan tidak ada gluten, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita gangguan sistem pencernaan. Sedangkan tepung ketan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Setelah adonan dibagi menjadi beberapa bagian, langsung kasih warna sesuai dengan bentuk yang ingin dibuat. Warna ini bisa mempengaruhi selera makan loh. Kue toknya udah jadi nih, siapa yang mau coba?